Hello dan assalamualaikum guys, aku Wete. Jadi hari ni aku nak buat apa? Aku nak cakap pasal Instagram yang ada features baru, iaitu features Reels. As you know, that, kalau korang open Instagram, dia akan dekat situ ada macam dekat sebelah explore, ada macam dekat Reels tu. Bila korang tekan, dia jadi macam TikTok. What? Aku tak tahu kenapa jadi TikTok. Mungkin sebab Instagram dia nak buat features baru. And features tu kan macam dulu, kalau kau pergi explore boleh buat scroll, boleh tengok-tengok bawah kan. Okay, lepas tu sekarang ni dia buat macam this pula lah, macam TikTok pula. Sebab TikTok pun dia scroll down juga kan. Macam kalau korang nak scroll down, korang boleh korang swipe up, lepas tu dia akan turun ke bawah kan, adalah. Tapi kalau Instagram, dia banyak kepada hack ataupun trick and something like life hack. Maksud aku bukan hack orang punya account kan, life hack lebih-lebih lagi kepada life hack lah. Okay, aku boleh comparekan perbezaan antara Instagram dan TikTok. Bagi aku tak ada beza sangat. Cuma kalau dekat Instagram, korang nak send dekat orang lain tu tak boleh, korang kena send dekat Instagram tu je lah. Instagram tu tak apa korang save, maybe boleh save, tak tahu. Tapi korang boleh just boleh tekan gambar fly, macam gambar biasa korang nak send something dekat korang punya group atau mungkin korang member semua kan. Just tekan benda tu and then korang boleh hantar lah benda yang ada dekat Reels tu. And tak ada kuat features lain sangat. Cuma yang peliknya, kenapa Instagram buat macam sama macam TikTok kan? And boleh menari lagi dalam tu, boleh kau nak joget macam mana pun. Cuma je tak macam TikTok lah. Macam TikTok boleh joget lagi lama. Ni dia macam ada masa, dia ada timing dia lah. And yes, aku harap lepas ni features baru Instagram boleh upgrade lagi nice ke kamera ke, features kamera, I don't know. Sebab dia ikut kamera phone lah sebenarnya kan. Tapi features filter orang buat something. Aku tak tahu lah features baru apa lagi yang Instagram akan buat. Maybe like entah, suka tidur lah nak buat apa tu. Instagram punya features bukan aku punya apps kan, betul lah. And ya, yeah, TikTok, minta maaf lah, korang dah kena kopi ori. Mana ada korang tak kena kopi ori pun. By the way, pasal setup aku, aku takkan buat sebab aku dah buat. Maybe aku akan buat extended time lah, macam 2019, 2020, 2021. Aku takkan buat disebab aku takkan buat setup 2021 aku yang lain, yang lagi satu, disebabkan tak ada disebabkan tak ada konten. Aku ada konten banyak, konten aku banyak. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat banyak-banyak aku nak buat, tapi aku takkan, walaupun aku tak ada konten, aku takkan buat konten gaming setup aku. Aku takkan tunjuk setup aku. Korang tengok macam ni lah setup aku. Tak nak tengok lebih-lebih. Aku mampus lah nak tengok apa kan. Habis aku kecam ni. Okay. And kepada semua yang kalau kepada semua yang terkejut ada Reels ni. Reels ni dulu memang dah ada dah. Memang dah ada kat luar negara. Cuma dekat Malaysia baru keluar. Baru keluar Reels tu dekat Malaysia kan. Bila dah keluar, senang lah korang nak buat menari-nari, joget-joget. Korang gelik jangan. Jangan gelik dengan hari. Tak payah ikut orang luar. Kita buat kita punya je. Budaya macam cakap ke, aku bergetar ni sebab perut aku sakit. Okay. And kepada semua yang nak tanya apa-apa ataupun nak bagi, nak tahu lagi lebih berlanjut daripada berkenaan YouTube, berkenaan YouTube, macam nak buat, macam nak edit, macam nak ni. Aku akan ajar 100% dekat korang. Korang boleh DM aku Instagram aku. Macam kat first tadi ada aku Instagram aku, so korang boleh pergi DM aku lah kalau korang nak DM. Kalau korang tak nak DM, tak payah DM pun, tak suruh pun. Tak suruh DM, tak nak DM, so suka hati korang. So sampai jumpa di video kita pada hari ini. Aku paksa cakap sikit sebab perut aku sakit. Thank you so much pada siapa yang stay pada awal video sampai hujung video. Make sure you hit the subscribe button sampai aku dapat 300 subscribers. Thank you so much. Bye and assalamualaikum. Assalamualaikum.